بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد نور الله. شري وسري سري في شر لا الله أسمى والصفات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la hawla wa la quwata illa billah Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat rahmat sehat jasmani dan rohani rahmat panjang umur insyaallah serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat amin ya rabbal alamin saudara-saudara sebelumnya saya mohon maaf saya akan menjelaskan tentang tauhid yang sebenarnya. Saya melihat banyak sekali saudara-saudara terjebak di dalam tauhid. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa tauhid... yang sebenarnya tidak ada lagi kata la ilaha illa anta tidak ada lagi kata la ilaha illa huwa dan tidak ada lagi kata la ilaha illa ana tidak ada lagi kenapa saya ingin membahas ini banyak sekali saudara-saudara berpandangan karena sekedar menonton konten banyak sekali saudara kita berpandangan bahwa tauhid yang tertinggi la ilaha illa ana ini keliru mohon maaf hati-hati terjebak itulah sebabnya sering saya katakan belajarlah orang yang mengerti jalan ini orang pandai Al-Quran pandai ayat, dalit dan lain sebagainya belum tentu tahu apa itu Tauhid bayangkan saudara ketika kita mengklaim bahwa Tauhid yang tertinggi adalah la ilaha illa ana Saudara akan terjebak di sini. Nanti, saya akan menjelaskan apa itu tauhid yang sebenarnya. Perhatikan, saudara, ketika kita masih mengatakan "la ilaha illa ana", itu artinya belum esa, masih ada pembatas. karena masih ada lawan bicara. La ilaha illa bicara dengan siapa? Berarti masih ada. Kalau tidak ada atau kalau dia betul-betul esah -betul dengan Allah untuk apa dia mengatakan la ilaha illa ana? Ini yang dianggap tauhid yang tertinggi padahal dia tidak menyadari dirinya terjebak mencapai tauhid yang tertinggi tidak ada lagi kata la ilaha illa ana la ilaha illa anta la ilaha illa huwa tidak ada lagi apa sebab dia sudah bakar dengan Allah dia betul-betul esa -betul satu tidak tahu lagi mana hamba mana Rapih, saya sering menggambarkan saudara ketika madu dan mentega itu betul-betul satu, sehingga diaduk, maka kita tidak tahu lagi mana madu, mana mentega. Madu tidak lagi bisa mengatakan, "Aku ini madu." mentega juga tidak lagi bisa mengatakan aku ini mentega karena dia sudah tidak ada jarak. Hati-hati saudara. Itulah sebabnya sering saya katakan belajarlah kepada orang-orang yang betul-betul tahu jalan ini. Jangan sekedar menonton di konten. Sering juga saya katakan kalau berbicara tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat gampang karena lidah tidak bertulang. Hati-hati, saudara! Orang yang betul-betul sampai dengan tauhid, tidak ada lagi namanya itu. Dang ini, itu dang ini, di tauhid itu. Tidak ada lagi bulu, tidak ada lagi kulit. Tidak ada lagi tulang, semua daging. Banyak orang pintar saya akui. Saya ingin menjelaskan bahwa tujuan kita mengenal Allah sampai Esa dengan Allah bukan menjadi orang pintar, tapi menjadi orang bodoh. Kalau kita sudah menemukan diri kita dalam kebodohan itu, itulah orang yang sampai kepada tauhid. Saking bodohnya, dia tidak lagi mampu berucap, tidak lagi mampu berkata-kata. Subhanallah. Sekali lagi di sini saya akan menjelaskan. Ketika kita menganggap bahwa tauhid yang tertinggi adalah la ilaha illa ana kita terjebak. Terjebak. Tahu enggak sejak kapan adanya tauhid Tauhid ada setelah ada makhluk, setelah ada hamba. Tapi ketika kita sudah fana, kembali kepada asal, itu tidak ada lagi tauhid. Dia tidak tahu lagi dirinya. Saudara, perlu ketahui sebelum ada sesuatu perhatikan sebelum ada sesuatu karena inilah tujuan kita yang sebenarnya sebelum ada sesuatu Tuhan ber, belum bernama Tuhan Tuhan itu tidak tahu dirinya siapa tidak tahu dirinya siapa Inilah tujuan kita yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa menjadi orang bodoh kembali, bukan menjadi orang pintar? <laughs> Subhanallah, sebelum ada sesuatu. Belum disebut Tuhan, Tuhan sendiri tidak tahu siapa Dia. Setelah ada makhluk, baru Dia tahu dirinya siapa. Banyak sekali seleweran di Youtube itu bermacam-macam faham. Tapi kita hormati. Dan saya juga bersyukur karena ini sudah terbuka semuanya. Tapi kita juga hati-hati. Jangan asal ini. Jangan asal telam aja. Jangan sampai tulang-tulangnya juga ditelan. Hati-hati saudara. Ketika kita masih masih ada kata La illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Kamu mengucapkan dengan siapa? Berarti kan masih ada. Ayo. Semoga cerdas untuk mencapai kebodohan. Demikian. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته